Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Di channel ini akan kita bahas bacaan sulit dari Juz 1 sampai Juz 30 Sekarang kita bahas bacaan sulit yang ada di Juz 15 Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan, akan kami tampung juga bisa dicek nantinya di WA. Untuk kumpulan video dari juz 1 sampai juz 30 telah kita rangkum pada link yang ada di atas video ini. Nanti bisa dicek. Sekarang kita mulai dulu dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Pertama surat Al-Isra ayat 24 perhatikan di sini lam sukun disambut oleh huruf rotasydid maka lam sukun ini tidak dibaca lagi karena dia telah bergabung kepada huruf ra. Jadi lancarkan saja nanti huruf qaf kepada huruf ra. Wa Salah kalau dibaca wa qul itu salah. Wakur jadi qaf ini langsung lancar ke huruf ra. Ketika membaca juz yang ke-15, sahabat Al Quran menjumpai ayat yang panjang, tanda wakofnya sedikit, Maka carilah lima huruf ini sebagai tanda bantu kita untuk berhenti dan memulai Wa dan fa maka summa kemudian ila kecuali hatta sehingga atau sampai Kita berhenti di depannya Perhatikan surah al-isra ayat yang ke-6 Maka kita berhenti di wa amdadenakum Ada waw di sini Thumma wa amdadnakum wa amdadnakum ja lagi dari wow sampaikan ke akhir ayat seperti itulah cara berhenti pada ayat yang panjang Berikutnya ayat 23. Perhatikan di sini sabal Quran. Kalau berhenti kita pada huruf kol-kola dan hurufnya bertasydid, maka tunggu dulu 2 detik baru dipantulkan. Illabil haq kok. Namun kalau seandainya huruf kolkolanya tidak bertasydid, maka langsung saja dipantulkan. Wa aufu bil ahd bil ahd. Berikutnya ayat 44 Cara berhenti pada huruf nun ataupun huruf mim yang bertasdid berbeda dengan kol -kolah. nah, Jadi cara berhentinya nunnya disukunkan ataupun huruf mim disukunkan Kemudian dingungkan dua ketukan Wa <tuh> Berikutnya ayat 109 ada kubah masjid, maka simbol ini bermakna bahwasanya apabila kita membaca ayat ini ataupun mendengar ayat ini, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud, namanya sujud tilawah atau sujud sajadah, baik di dalam solat maupun di luar solat. Adapun bacaan sujud kita adalah: Berikutnya ayat 110 huruf wawunya tidak berharokat maka dilewatkan saja. Berikutnya surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Jadi di sini ada dua cara baca. Yang pertama kita bisa berhenti dulu pada akhir ayat satu ini, baru lanjut dengan ayat dua. Walam Miyaj al-lahu aiwaj. Jim dipanjangkan dua ketukan. Mat niwat. Qayyimal yuzir basa shadidam. Billadunhu wa yubashir al-mu'minin. Itu cara baca yang pertama kita pisahkan ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ayat 1 ini boleh juga digabung dengan ayat yang kedua, tapi cara gabungnya tidak boleh pakai ikhfa. Harusnya di sini kan ada ikhfa. Karena ada harokat fathaten berjumpa dengan qaf. Harusnya <tuh> maliun wajaa Harusnya cara gabungnya seperti itu, tapi di sini nggak boleh seperti itu. Nah, jadi cara gabungnya harus pakai sakta. Ada tulisan kecil di sini, sakta. Artinya kita melanjutkan bacaan Tetapi sebelum melanjutkan bacaan Kita tahan nafas dulu dua detik Tidak boleh ambil nafas Baru dilanjutkan bacaan berikutnya nah, Jadi di sini dipanjangkan dua ketukan Tahan nafasnya Dua detik baru dilanjutkan Jadi nggak boleh pakai ikhfa Walam yaja'allahu iwaja Yunzir san Shadidah Jadi bisa dipilih salah satu Berikutnya surat Al-Kahfi ayat yang ke-14 nah, Di sini ada bulat lingkaran Sifir Mustadir Maka huruf sebelumnya huruf waw dibaca pendek saja Lanna da'uwa min dunihi ilaha Wow dibaca pendek. Berikutnya ayat 16. Di sini ada wow yang pakai doma terbalik pakai bendera. Maka dipanjangkan dulu empat atau lima harokat baru dilanjutkan bacaan berikutnya. Kita pilih saja empat ketukan. Fa lakum. Berikutnya surat Al-Kahfi ayat 19. Wal yatalattaf. Kata ini artinya hendaklah berlemah lembut berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Pada beberapa Quran ada yang ditulis dengan warna merah, warna hitam, ada yang ditebalkan, ada yang diarsir, ada yang biasa saja. Kenapa seperti itu? Ini merupakan nisful Quran. Biasanya ada di pojok kanan ditulis nisful Quran. Artinya ini adalah pertengahan dari huruf-huruf Al-Quran. Jadi kalau kita kumpul dari Al-Fatihah sampai An-Nas Al inilah pertengahannya. Nah, jadi pertengahan Al-Quran atau misful Quran. Berikutnya ayat 23 ada lagi bulat lingkaran, sifir mustadir maka shin dibaca pendek, langsung gabung kepada huruf ya. Walakulannal <tik> Shayin ini fa'ilul Zakarad. Kemudian pada ayat 25. di sini ada kata miatin. Ingat artinya seratus. Miatin itu seratus. Di sini mim kasro berjumpa dengan huruf alif. Maka dibaca pendek saja. Kapan mim kasro dipanjangkan kalau berjumpa ia sukun. Berarti di sini dibaca pendek. Thalatha miatin sini Miatin. Jadi minya dibaca pendek. Berikutnya ayat 38 di sini ada bulat lonjong sifir mustatil maka kalau kita lanjut dia juga dipendekkan huruf nunnya lakinnahuwallahu rabbi ya, ini juga dipendekkan bacaan nunnya berikutnya ayat 50 berhenti pada huruf waw tasydid maka sukunkan huruf sebelum tekan saja atau ditashdidkan Aduh Kemudian di sini kolat -kola telah gabung kepada huruf ta. Ma Jadi sahabat Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.